Toku sa apa nama dia? Channel dia? Sa Toku Toku Satsu. Okey. Eh, thank you Crisis 10 star, Faris 75 star, Ahmad Faris 75 star. Atas sekali yang ni kan? Yang ni eh? Yang ni eh? Ni eh? Malay version. Mana eh? Ini konspirasi apa ni? Kisah pula. Ni eh? Ni kan? Tinggi alien sebesar kan? Ni kan? Okay, okay, okay. Jom, jom, jom. Aduh, tertekan pula. Sorry, sorry. Aduh, spoiler, spoiler. Oh, sorry, sorry. Masih baiklah tertekan apa-apa. Okay, Ultraman Zero The Movie Revenge of Belial Malay Dub HD 7.0. Okay, let's go. Okay. Sejam 40 minit ke, jadi kita tukar ke Doraemon. Sementara depan Doraemon eh. So, kita tengok sambungan dia. Tadi kita tengok memang best gila, serius. So, dapat tengok sambungan. Okay, so, let's go first. Tengok Ryan 75 star, Asia 10 star, tengok. Okay, ready eh, ready, ready eh. Alia nak Doraemon. Okay, lepas ni Doraemon, lepas ni Doraemon, lepas ni. Okay, let's go. Okay, sambungan, sambungan, sambungan. Let's go. Okay, so tadi Billy dah kalah. Kita tengok sambungan dia. Okay, jom. Yeah. Apa ni? Tengok Afi muka 70 star, Zahari tinggal 70 star. Sampai kau pun sampai habis movie lah. Apa ni? Thank you Ija 75, Azin 99, Hakimi 99 star juga. Nizam tinggal 30 star. Apa ni? Siapa perempuan ni pula? Thank you C75 star. Assalamualaikum. Siapa ni? Pahlawan cermin? Pahlawan cermin? Tinggi isi 75 star, Aisyam 10 star. Putri, hati-hati. Weh! Beli, beli, beli! Weh! Lagi kuat siap! What? Bila masa? Bila masa ada Ultraman cermin? Tak pernah nampak pun. Hami tak pernah tengok Ultraman cermin? Tiba-tiba, ia muncul. Ah!
Thank you Putra, 75 star. Hai. Dia bukan Tomman. Oh. Zero! Let's go! Hey yo! Let's go. Tak cukup pantas. Oi, belaga. Dark Lord Force melapor. Thank you bagi jumpa saya Hami Esmer Zaid. Salam bumi cahaya. Thank you Hadis Pusat Legend. Itu kan Dark Lord. Ultraman Zero kenal pasti. Dimusnahkan. Hah? Siapa yang hantar kau ke sini, ha? Lepaskan aku! Ha! Zero! Baik, ayah. Kenapa dia macam Zero? Thank you Azin, 30 star. Lepas cerita apa? Lepas ni Doraemon, lepas Doraemon. So ni sambungan dia, sambungan dia, sambungan dia. Tadi korang dah setuju. Woi. What? Woo! Kau takkan dapat lari. Mampus kau. Thank you Haziq, 30 star. Hasbul Haziq, 75 star. Thank you Haziq. Hasbul Haziq, thank you. Dia kawan Ultraman Zero. Oh. Batu mineral hijau ni bukan dari alam semesta kita. Ayah dapat asal dari tenaga luar yang biasa. Ya. Benda ni menukarkannya kepada tenaga minus dan menghantarkannya ke suatu tempat. Tak, diorang tak tahu ke bilia itu hidup lagi? Kuasa yang keluar dari benda pelik ni telah dihantar ke alam semesta yang lain. Maksudnya? Alam semesta lain? Siapa yang boleh buat macam tu? Kenapa nak serang dunia cahaya? Kita mesti siasat perkara ini. Maksud kamu, kamu nak pergi ke alam semesta lain? Kalau kita satukan semua kuasa di dunia cahaya, mungkin seorang saja yang patut pergi. Zero ah. Biar saya pergi. Saya akan bongkar kemisteri ini. Zero. Kita akan serahkan siasatan ini pada Zero. Ini mungkin dah nasib dia. Tengok Hafiz Posta di Pangkor Mai. Tengok 75. Multiverse ni, kan? Ui, mesyuarat lu. Zero. Ya, ya. Bawalah ini bersama kamu. Wow. Kuasa khas okay dari tenaga plasma spark telah disalurkan pada gelang Ultra ini. Ia boleh pandu kamu balik kemari.
Ia juga boleh digunakan sebagai kuasa simpanan. Tengok Adi semesta dulu punya seronok lah. Tengok ayahnya terlalu risaukan saya. Bila tengok balik, asal buruk eh. Tak kamu cuma boleh gunakan 3 kali aja. Thank you mewakili 3 peserta. Cukuplah tu. Jangan buat cicak main, nak tengok okey. Semasa gelang itu digunakan melalui device plasma yang dipasang padanya. Jangan lupa. Ayah dan yang lain-lain sentiasa ingat pada kamu. Kamu tak sendirian. Saya tahu. Saya akan bertolak sekarang. Oh, so tu nyawa dia lah. Oi, Zero seorang je eh. Kami akan bagi cahaya kami pada kami Zero. Bagi cahaya. Go Zero. Oi. Oi. Lagu ni mana tahu hilang kan Facebook kami. So kita berhati-hati, okey. Nanina. Mak ai. Kokorawa memang jangan buka, hilang nanti. Copyright, copyright. Wish, Zero boleh carry eh. Taulah power. Kita buka kejap-kejap je, okay? Tareke, sorry, Zero. Okay, sorry. Kita tutup sound. Bahaya. Lagu dia best lah. Lagu dia best bila Ami tak live lah. Boleh buka. Ni kalau live bahaya. Nanti orang tengok Ultraman ni dia copyright Ami. Zero. Ui, multiverse bye. Oh lah. Wow. Hey. Dekat mana ni? Sakit mata aku. Style lah. Katanya hyperspace itu menjangkau di luar alam semesta. Dan di sana, alam semesta yang lain terapung-apung tanpa kesudahan seperti buih. Suatu tempat yang menggabungkan dunia lain. Ia akan bagi panduan untuk balik ke sini. Oh, dia... Oh, ni macam Galaxy lah, Galaxy. Ui, merah tu. Ew. What? Inilah alam semesta lain tu. What? Alam semesta lain? Ultraman pakai wish? Tak tahu. Aku tak tahu. Cepat lari, selamatkan diri! Eh! Oh, ni yang tadi. Nenek, cepat pergi dari sini. Jomlah pandu anu garisan. Okey. Siapa tu? Sejak bila ada Ultraman Zero berobot jahat? Ini planet anu. Kami telah diserang oleh legend Noah di Karabes. Planet apa? Nenek, ni bahaya. Cepat lari. What is going on? Mereka ikut kita, Nao. Planet... Kan? Kami pun salah. Ami takut salah dengar ni. Padam kau.
Sakit weh. Abang! Abang! Zul, siapa tu? Zulfaqar Azam. Selamat datang jadi supporter. Welcome. Abang nak tarik kau naik ni. Siapa ni Fabulous? Pergilah cepat. Ada orang panggil aku. Ada orang panggil aku. No. Sesiapa tolonglah. Cepat. Cik baik. Mampus kau. Zero. Kita dah blok. No. Dah sama kan? Dia selamatkan kita. Dia ni bukan Dark Lobs. Abang. Hey, yo bro. Hey, yo relax. Apa abang buat ni? Inilah harapan terakhir kita. Hah? Kau mesti pergi cari dia. Apa abang cakap ni? Kita akan pergi. Adik panggil abang, abang panggil kau. Abang, kenapa ni bang? Kenapa tiba-tiba tenaga aku dah? Inilah alam semesta yang asing buat Ultraman Zero. Tenaga solarnya tak mampu membekalkan kuasa kepada badannya. Oh. Tolonglah. Tolong jaga adik saya. Hai. Abang ni mati sebab apa? Kena sini kot. Luka, bukan kena dada. Yakinlah. Pada dia. Oh. Hai? Abang! Hah? What? Wait. Habis tu Zero tak ada badan ke? Habis Zero siapa? Zero robot. Bukan orang. Why? Syukurlah pada Tuhan. Saya ingat ia cuma cahaya tapi saya tak nampak apa-apa. Gegas itu mesti dah buat sesuatu pada abang kan? Dia guna pinjam badan untuk hidup. Oh. Legendoid! Abang! Abang! Mari menyorok. Baiklah. So, dia pinjam badan ke apa? Dia pinjam badan ke dia ada badan sendiri, Zero? Dia sewa jap.
Dia tak, dia tak ada human host. Oh, dia tak ada. Oh, Zero memang tak ada orang lah dalam badan dia. Baiklah. Abang, macam mana ni? Mari, ikut sini. Abang, apa benda tu? Abang, ikut je lah. Saya rasa nenek dan orang lain dapat larikan diri. Kan, bang? Weh, budak dia banyak tanya pula. Saya ni abang kamu, tapi bukan abang betul-betul. Saya lah Ultraman Zero dari dunia cahaya. Ultraman Zero? Ya, gegasi yang kamu tengok tadi itulah saya. Kita akan selamat di bawah ni. Tapi kan, apa dah berlaku pada abang saya? Abang kau dah mati. Kamu jangan risau. Mana boleh tak risau? Eh, laptop juga budak ni. Ha. Okay, sorry. Macam ni, kau kena terima. Takdir tu, ajal maut, kerja Tuhan. Janganlah risau. Ha, jangan risau. Dia hidup. Ha. Kami telah menjadi satu badan. Menjadi satu badan? Ya. Saya nampak macam mana kamu berdua saling melindungi penuh kasih sayang. Saya nak tolong. Panas dengan budak ni. Abang kamu akan balik. Thank you, Ikan Berenas, Musta. Hari tu kata tak suka Ultraman baru. Saya. Oh, hari tu Ikan Berenang. Sekarang Ami suka. Saya janji pada kamu, adik. Ui, tapi... Kamu percayalah. Tapi good looking lah. Abang ni good looking lah. Lepas nak beli rambut panjang lah. Hei? Alah, adik drama pula. Abang kau hidup, kan? Hei? Saya percaya abang. Abang Ran saya pun percaya abang. Jadi saya pun sama. Abang. Bagus. Wuih. Ini pertama kali jadi macam ni. Apa tu? Dia sebahagian dari Perisai Baradi. Perisai Baradi? Saya dah abang saya nak pergi cari benda tu lah. Ultraman Gaia ni. Betul ke macam tu? Perisai Baradi tu boleh melindungi alam semesta. Ya, dia adalah legenda bintang kami. Mana dia menipu. Sebab itulah ia akan tetap melindungi keselamatan kami daripada kezaliman maharaja. Cerita dongeng kau dengar ni. Kaiser Belial? Kaiser Belial? Wah, tengok Gabriel Sosak, setepek juga budak ni. Hami jangan kacau. Okey. Sosak, korang dalam wayang kan, Sosak? Itulah batu zamrud. Tengok, ini dia. Kami semua menggunakan tenaga yang ada pada batu zamrud ni. Batu apa pula ni? Thank you Benjamin, 75 star. Macam tu. Jadi inilah yang ada dalam Dark Lops tu, ya? Dalamnya ada Ultraman Gaia. Yang ni paling besar berbanding yang lain. Tak kajak aku. Mereka dah jumpa kita. Wuih. Benda siap. Wow. Buka portal. Thank you Hazri, 10 star ish. Thank you Amir, 10 star. Gang? Korang ada lagi, geng? Ya.
Sekejap eh. Sekejap ambil kecil webcam sekejap. Webcam besar sangat biasa. Sekejap. Ya, ambil saya webcam besar sangat lah. Sekejap. Benda besar ni. Sekejap eh. Sekejap. Ya. Kau ada lagi eh? Okey, kecil lah. Ada lagi? Oh, kau ada lagi ke? Oh, ada lagi eh? Tak. Sekejap. Tengok besar. Terus. Nak tahu tak? Kau nak tahu tak? Nak tahu apa jadi? Tadi keluar ni apa? Keluar copyright apa? Keluar dia keluar copyright. Eh, korang ada lagi eh? Tak hilang eh? Tengah hari 75 star. Dah hari 75 star. Ada lagi eh? korang tak hilang ke? What? Ada copyright tu? Macam korang boleh tengok lagi? Alamak. Sama eh? Weh, saya boleh ambil sama lagi. Hahaha. Ah, tengok ah, lantak. Hahaha. Thank you, Alfred, you mister. Kita orang dah bayar Facebook. Weh. Macam mana? Ada copyright tu? Serius. Ah, dah terbuka. Siapa ni? Thank you Nasho, Mr. Muka adik dia comel lah Mi. Comel apa? Rezeki Allah. Eh apa perempuan tadi tu? Adakah awak yang selamatkan kami? Saya Now. Yang ni abang saya Zero. Terima kasih ya. Sama-sama. Thank you, Mr. Nanti dah besar boleh jadi human host. Aziz tinggal je 75 star. Kau kacau aku! Memadam memori. Memadam memori. Bermula. Thank you, Mr. Nanti. Okay je masih ada. Teruskan lagi ada. Ni okay tak okay? Ah, menangis. Kopal. Abang. Pasti kasi mak. Tapi. Ini arah saya. Lepaskan suara. Apa suara macam tu? Pasti kasi. Okey ke? Pergi. Minta maaf. Teka Afi 75 star. Di atas perkara ni. Kan dah janji nak padamkan memori mereka. Dan lepaskan di sebuah planet selepas diselamatkan. Kita janji. Sekarang kalau ada apa-apa berlaku pada puteri, macam mana? Suara kepit tu. Saya tahu tu. Tapi saya. Awak ni siapa? Suara pelik tu asyik panggil awak puteri aja. Kenapa? Budak biadab. Sayalah askar puteri yang telah bekerja beberapa generasi dengan keturunan puteri Esmeralda. Saya Jinba. Jadi awaklah puteri planet Esmeralda. Diamlah budak. Dengar dulu baik-baik masa orang bercakap. Dia tahu lah puteri kedua dari keluarga Esmeralda. Nama dia ialah Puteri Emrana Luludo Esmeralda. Wah, nama dia panjang gila. Planet saya diserang oleh Kaiser Balial. Kaiser Superstar. Saya sendiri telah dihantar kepada Jin Bird. Selama ini saya sembunyi kat sini. Thank you Harry 50 star. Thank you Harry 50 star, thank you. Mak saya. Ayah saya. Amir rasa dia lelaki lah yang berlakon ni. Amir selaki tu. Saya rasa. Adik saya. Dan orang saya. Askar Belial dan Amir. Jadi. Tak ada siapa yang tinggal. Jadi. Thank you Airi 75 star. Thank you. Masa pula kau nak kawan dengan dia. Tak payah kawan. Kau nak. Eh budak ni. Jadi puteri, tak adalah kesorangan. Eh, budak ni kecil-kecil tak buat kerja. Betul ke?
Awak ni nak jadi kawan saya? Memanglah. Betul ke jadi kawan saya? Oh, dia budak lah. Mingau besar. Laki ni senang buat kerja. Abang pun. Thank you, Street. Thank you besar. Macam suara Doraemon pun ada. Diam ni. Okay, dia. Okay, sorry. Ia bersinar. Saya kena Bilal. Saya kena Sauron. Ha ni. Kenapa dia tak dia tak cerita lagi Fabulous? Memang tak silap. Tak kenapa dia tak cerita macam mana Bilal boleh hidup balik kan? Macam kenapa dia tak cerita? Kan ni sambungan dia kan. Patut dia ceritalah. Yang terbakar tu planet Esmeralda ke? Planet Esmeralda tu dibentuk dari batu jamper asli. Diam dua perempuan. Kaiser Belial dah curi kuasa tu. Dah curi? Dan membentuk tentera yang dahsyat. Tentera Belial selalu menakluk. Tengok ni, Isman Star. Budak tu anak Belial. Anak Belial? Sekarang mana Belial? Saya akan tewaskan dia. Eh, sabarlah, Zero. Tinggal hari 15 tahun. Buka pintu. Apa abang cakap ni? Kami tak tahu di mana dia berada sekarang ni. Zero, awak ni siapa? Belial dan saya datang dari planet yang sama. Kami satu spesies. Awak siapa? Tubuh yang ada. Tengok ada ni berpusta. Tubuh abang now. Saya pahlawan Ultra yang datang dari dunia cahaya. Pahlawan Ultra? Bukankah kita datang ni nak cari perisai Baradi tu? Jangan cakap abang nak lawan sorang-sorang. Belial bukan musuh abang seorang. Thank you, Aiman. 75 star. Hantar first stamp. Thank you. Cuba abang tengok dekat skrin tu. Jangan cakap abang nak hapuskan dia seorang-seorang. Kita kena cari perisai Baradi, kan? No. Perisai Baradi awak kata? Yang awak baru cakap tadi, kan? Adakah benda tu betul-betul boleh melindungi alam semesta? Bolehkah ia tewaskan Belial? Boleh. Mestilah boleh. Ayah saya yang cakap dengan saya. Jadi mana buktinya? Awak ingat saya menipu ke? Saya percaya pada Nau. Kita cari perisai Baradi. Baiklah. Saya pun naik awak. Itu saya tak benarkan. Tugas saya ialah Negu pinjam 75 star. Tolonglah. Saya nak tolong kawan-kawan saya ni. Tak ada perempuan lain yang nak berlakon sampai gunakan lelaki. Aduh. Tengok Akmal 75 star. Terima kasih, Jimbe. Ah, Jimbe? Jimbe? Kita berjaya. Macam mana nak cari? Cuma lanun api je yang tahu pasal perkara tu. Pau! Lanun api. Penjenayah yang mendapat kebebasan telah menjelajah ke seluruh kosmos. Kosmos? Tiga adik-beradik yang suka difahami telah menentang tentera Belial. Kosmos? Dan berlawan untuk mengambil batu zamrud itu semula. Tengok ini sepustah. Dekat bahasa Jepun. Berjaya! Nama kapal angkasa ini adalah Avanka. Avanka? Atas kaca pancar satu cahaya. Dia nyanyi ke? Tengok Afiq, Superstar Haziq, Superstar.
Yang ini ialah bodyguard mereka. Dia pahlawan api, Glenn Fire. Hai, Captain. Kami adalah Lanun bersaudara. Bila masa pula ada Lanun? Giro. Giro. Di lautan saya, ada orang yang tak dikenali dan pelik. Adakah mereka itu tentera belian? Orang masuk kawasan kami pada masa kami tak ada. Kau ni siapa? Aku akan bagi makan daging bakar. Sekarang keluar. Oi. Mari berdepan dengan aku. Daging bakar? Kurang ajar. Saya kenalkan diri saya. Mungkin kita boleh bercakap. Serahkan pada saya. Diamlah pupan. Abang. Thank you Baki 75 star. Oh, tiga kali ya dia guna. Okey okey pam 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 pam. Jadi, awak ni salah seorang Dark Lord Sebelia ya? Tidak. Saya Zero. Ultraman Zero. Itu Zero ke? Betul. Hey! Apa dia gaduh? Saya bukan musuh awak. Awak dengar sini. Diamlah. Hei! Apa lebih-lebih ni? Api! Style lah. Kau nak lawan kan? Hei! Saya takkan bercakap dengan orang yang saya tak hormat. Hey! Memang agak tak reti hormat. Mula. Wah! Ambil kau! Bising, bising. Thank you, Nuraiza 75. Nanti Zero namok kalah habis. Hey! Tak guna buat aku malu aja. Tak guna buat aku malu aja. Mari! Ha! Ma! Ha! Ho! Ha! Cuba rasa ni! Mantap, mantap! Lepaskan saya lah! Kan saya kata, lepaskan! Ini dah gila dah! Apa ni? Mampus! Hebatnya! Alamak leh aku! Ini perlawanan hebat! Dah lama tak tengok lawan macam ni. Dia pun hebat sangat. Betul tu. Hey, awak ni siapa? Ah? Akhirnya awak nak dengar cakap saya ya. Kamilah orangnya yang nak cari perisai marah itu. Hah? Nak cari perisai Baradi? Huh? Tolong bagi tahu di mana perisai itu supaya dapat tewaskan Belian. Ada perisai pun tak guna kalau tak ada kunci nak membukanya. Kalau tahu kat mana pun, tak ada impian, tak ada harapan langsung. Harapan dan impian tu ada di atas sana. Daging bakar. Hai, kursi ni.
Wow, what's going on? Bahaya. Itu tentera Belial. Aku dah jumpa kau, Nona Nabi. Akulah Dark God, pegawai Dark daripada tentera Belial. Semua yang menentang kerajaan kami memang bodoh. Serang! What? Ramai siap! Oi, Kapten! Awak rasa ini serius ke? Kami ialah Lanun Nabi. Takkan melarikan diri. Kami akan lawan! Saya dah. Kalau macam tu, biar saya mulakan dulu. Awak jangan pergi. Ha? Dari dulu sampailah sekarang, saya dah tahu dah. Ada satu masa sesuai untuk awak gunakan kuasa awak tu. Apa awak cakap ni? Pergilah dengan mereka. Tunjuk pada mereka di mana perisai Baradi itu berada. Nanti dulu. Oi, hati-hati ya. What? Happy moment? Oi, kenapa? Tiga! Masih yang sesuai untuk gunakan kuasa saya. Siapa dia ni? Hei budak, tunggu apa lagi tu? Weh! Kepala bapak dia banyak gila. Mak. Ramai tu. Diam umpan, diam jangan cakap, diam umpan. Ah mampus. Lagi besar. Oh, asyik baik. Wow. Tongkat api. Mantap. Kenapa awak lindungi kita? Hei. Kita perlu sepakat untuk melawan Belial. Fui, dua orang je, bai. Oh. Hebat juga mereka tu, tak begitu? Mampus kau. Rasakan. Hei. Alamak! Oh. Awak tak apa-apa? Cahaya berkedip. Abang! Kapal angkasa dah dekat. Sini bahaya. Belahlah! Keluar dari sini, Zero. Kapten belum bersedia untuk lari tu. Saya akan lepaskan para tentera Belial ni. Wow! Ah! What? Apa tu? Ini dia datang. Di sinilah terletaknya lautan nitrometin yang mengimbangi satu medan magnetik. Wow. Dia cuba untuk menyalakan seluruh lautan dengan kuasa api yang ada padanya. Okey. Perisai Baradi itu berada di planet cermin. Planet cermin? Di planet cermin? Ya, carilah orang di dua dimensi. Nama saya ialah Glenn Fire. Apa? Glenn Fire? Ada kawan. Memang bagus kan? Seronok rasanya. No! Glenn Fire! Jangan! Oh! Oh! Thank you today, Superstar Daniel 75 Star. No, dia mati. Saya akan berkawan
tengah ramai sangat orang. Bila saya dah besar, saya akan jadi orang paling hebat. Budak, saya akan buat budak mak, kecil ayah apa? Dan semua orang gembira. Iya ke? Ayah akan tunggu masa tu. Kalau kamu percaya dan berusaha keras, mimpi kamu akan jadi kenyataan. Baiklah. Ayah bagi ni. Ini tangkal yang akan melindungi kamu berdua. Tangkal? Ini ialah harta turun-temurun keluarga kita. Harta? Ia bukan saja melindungi kamu, tapi juga akan melindungi seluruh dunia. Kalau dunia dalam kesusahan, ia akan pinjamkan kuasanya. Jadi kamu jagalah baik-baik, ya? Saya faham. Tengok Edith bersama, dah dengar lagu Podo baru. Dah dengar. Kamu ni budak baik. Ya benda. Ui, ingat dia pakai tudung. Oh, budak bertiga ke atas tu, cepat balik. Thank you Saifu, jadi support ha. Situ. Nenek dah risau pasal kamu ni. Baik. Tak adalah. Nenek tak risau sikit pun. Jom kita turun. Baik. Cepatlah masuk ya. Dah masuk Islam. Bukan. Yamlah. Abang. Jadi mula sampai habis abang. Kamu tak apa-apa? Tak. Abang, boleh saya tanya, apa dah jadi pada Glenn? Dia tentu selamat. Abang yakin? Iya ke? Walaupun saya tak sekuat tu. Thank you Fatihah Faiza 75 star. Thank you for the first time. Thank you. Tapi saya kena lakukan. Kan? Iya. Ya! Bagus. Bagus tu. Ini teknik seni Anu yang ayah ajar pada saya. Teknik seni apa ni? Seni. Tak nak ulang lah. Kau diam. Zero. Tak dengar pun? Tak dengar. Apa benda tu? Itu ke planet cermin? Ya. Yeah. Nenek moyang kami ada satu pertukaran dengan orang dua dimensi. Ada yang garis supposed kami nanti buat video Pahlawan prank call. Pahlawan cermin seorang yang hebat yang melindungi istana diraja. Pinjam duit. Boleh Aris, tengok supposed. Ayah dia orang dua dimensi, mak dia orang Esmeralda. Pahlawan cermin? Dialah yang tolong saya melarikan diri masa Belia serang kami. Lepas tu ada orang tertentu je boleh masuk. Apa penek cermin? Aku tak boleh lah cerita ni. Apa sih suara perempuan ni? Kan? Tak tahulah. Thank you, Amba Atromel 3 besar. Assalamualaikum Amin. Dah tengok Khaled Lizard dengan Sumi Azil. Dah. Sila jawab orang dua dimensi.
kami datang nak cari perisai Paradi tu. Apa yang berlaku di tiga dimensi tak dekat? Thank you Nobita Asposta. Nanti Belia akan serang dunia ni juga. Kami faham tu. Cermin kami dapat mencermin seluruh alam semesta. Jadi kenapa diamkan? Apa orang buat dia tak boleh diubah. Bila sampai masa kemusnahan, biarkan ajalah. Mana boleh? Semua orang berjuang untuk hidup. Apa boleh buat? Pahlawan cermin! Apa dah jadi pada dia? Dia dah gunakan segala tenaga yang dia ada untuk melindungi keluarga diraja. Semangat pahlawan cermin telah diambil oleh Belial yang jahat. Jadi dia membekukan diri. Kami tak boleh tolong dia. Awak tak patut putus asa. Saya akan bawa balik dia. Sira. Kami takkan tinggalkan dia begitu. Kuasa kedua. Zero. Let's go. Pahlawan cermin, awak dengar tak? Tunggu jangan pandang saya. Saya bodoh. Jangan pandang saya. Jangan jadi bodoh. Awak berjuang untuk keadilan. Awaklah seorang wira. XRPP 30 star. Tidak. Saya Ultraman Zero. Saya akan selamatkan awak. Awak ni Zero. Pahlawan cermin. Sedahlah, sedah. Jangan nak broken. Hah? Thank you Utarim Rimba 75 star. Oi, Wanja. Oh. Oh. Pali! Saya akan bersihkan awak dengan cahaya saya ni. Bersihkan eh? Saya hodoh awak bodoh. Oh! Wow! Ah, habis dah. Cara-cara nak hilangkan broken eh. Kena peluk. Kena peluk dengan Ultraman Zero. So, kalau korang broken ke, panggil Ultraman Zero. Dia akan peluk korang. Bila korang kena peluk, ha, jadilah macam ni. Bersinar-sinar. Pahlawan cermin. Saya dah tak apa-apa. Thank you Ultraman, 50 star. Terima kasih pada dia. Macam mana pendapat awak? Terima kasih. Terima kasih Zero, terima kasih banyak. Terlalu awal untuk tu. Cik, apa kamu buat ni? Cahaya pada gelang awak ni. Mungkinkah? Ultraman Zero, cahaya awak telah sampai kepada kami. Awak akan jadi harapan kami. Thank you Aizat Sposta. Awak boleh gunakan perisai. Spoil lah perempuan ni kan. Tak, diorang tak ada pelakon ke nak cakap seorang perempuan. Apa benda tu? Tentera Belia, serahkan pada saya. Awak pergi cari perisai tu. Tapi dekat mana? Di kuil bawah tanah. Ikut aliran sungai tu. Sungai?
Sungai. Oh, start bye. Itu dia. Thank you, Nur Dania. Surprise. Hi, Maggie. Hi, Dania. Maggie, eh? Ah, jatuh pula. Saya okey. Hai, perempuan ni. Saya okey. Ah, jatuh lagi. Saya takkan biarkan awak apa-apakan planet cermin ni. Oh, power lah dia. Ini ialah Weh, Gegasi Legenda. Weh, weh, dia Noah. Cermin apa? Noah. What? Ada. Jadi patutlah, patutlah nak, patutlah yang betul. Mesti ada. Oh, dia power dia dulu. Mesti dekat sini. Oh, Nexus kan, Ultimate Nexus kan. Patutlah apa pernah, pernah tengok macam, macam kenal. Baiklah, kejap lagi dia akan bangkit. Lo yakin? Oi. Kenapa? Kenapa tak boleh? Batu perisai ni kan sepatutnya bercahaya. Ayah saya yang cakap macam tu. Yang kali. Mungkin ayah saya silap. Cerita dongeng abang, jangan dengar. Now, kenapa tak percaya ayah sendiri? Alamak. Mesti ada sebab di sebalik ni. Aduh, dia power doh. Lagu copyright. Kau lah yang kali letak baca bismillah. Eh, baru. Dia cakap apa ni? Sesuatu baru. Oh, akulah General Besi Laron. General Besi, eh? Iron Sonic. Oi. Oh no. Eh, itu cermin. Thank you, Mbak Tromes. Tiga besar. Amin sekolah zaman tiga. Ambil zaman tiga, zaman tiga, tiga. Emerana, no! Abang! Abang, abang! No! Itu last ke kau guna? Jangan lakukannya! Kalau awak lakukan! Alamak! Oh, rasa baik! No! Weh, pergi ambil! Semua yang cantik akan musnah. Kau juga akan dimusnahkan. Kamu berdua. Allah pecah siap. Lah, tak dapat ke? Mampus. Dah ketangkap. Petak. Kat mana ni? Lain kali terus pakai. Tak payah nak. Hai, dia ni pun. Tengok dah susah kau orang.
Mampus. Besar gila. Now, Emerana. Akhirnya kita berjumpa. Alta Darklops memang berjumpa. Kau hidup lagi? Ni terbakar. Baru ni. Dasar terbakar. Belial. Oh! Tengok. Inilah bekas yang kau bagi aku. Ultraman Zero. Mari kita berlawan. Kau cakap ni. Kau dah jadi. Ya, Ami tengok delay ke apa ni? Kecil macam serangga. Tenaga kau pun dah tak ada. Ni delay ke? Seni dah. Ha? Ke Ami salah tengok. Kau cuma boleh pandang dari sana. Kau nak buat apa ni? Mok. Ini akan jadi kali berjuta. Di mana aku hancurkan dunia cahaya. Tolong hentikan. Delay weh. Macam mana ni geng? Ni delay teruk weh. Takkan ucapan aku. Kau ucapan? No. No. Itu isyarat Ultra Belial. Ya, tentera misteri itu mesti Belial. No. Jadi dia masih hidup. Macam mana Zero? Ayah dan orang-orang dia ada kat sana. Tentera kau tak boleh kalahkan mereka. Kau tahu tak kenapa dia dili? Tentera Darklops. Sabar. Tengok. Sekarang kau boleh tengok sendiri. Tengok Aisyah semesta, tengok. Isyarat aku. Tak ada pahlawan Ultra yang boleh kalahkan tentera seramai itu. Ada. Tapi saya percaya. Oh, dah okey dah? Tak mungkin. Oh, dah okey. Sebab itulah kita kena lindungi alam semesta. Oh, dah okey. Baru nak bela. Yeah! Boy, oh! Mak! Berhenti! Hey! Ganda tak ada apa-apa lagi. Cuma tinggal rasa ketakutan dan putus harapan. Belia tak guna. Kaiza Belia. Huh? Tengok. Siapa? Jimbat. Semua tak apa-apa ke? Nampaknya ia menghalang tentera kita. Tembak mereka. Baik. Lari. Larilah. Awak perlu dapat perisai baradi lagi. Abang! Abang boleh dengar tak? Dah pula. Kami takkan biarkan Belia buat sesuka hati. Kami datang nak selamatkan abang. Zero, bertahanlah. Kami akan selamatkan awak. Now, Emerana.
Tidak, kami menyangkaikan. Kami akan datang selamatkan abang nanti. Kami akan selamatkan. Diamlah. Ma! Dia menangis je. What? Oh, cair. Saya mencari awak. Apa? Zero! Now, Emerana. Oh! Mampus kau. Ambil duit. Pahlawan Semil, hantarlah saya. Oh, laju kan. Kalau salah balik nanti mampus. Mampus kau semua ni. Tuanku. Tuanku, tuanku. Fight number 2. 1v1. Akan maafkan kau. Dua kali ya, Nobel ya. Aku akan hantar kau ke neraka. Fight! Oh, yo. Round 2. Oh, sampai kat luar. Oh, yo. Kau akan jadi hamba aku. Mak. Mampus kau. Serangan macam tu takkan apa-apakan aku. Hop. Oh. Go! Go! Merah lawan hijau! Thank you, Mbak Tromel, 50 star. Kalau bahasa Indonesia, kalau Indonesia tak baca dah susah sikit. Mampu kau! Uyo. Wow. Ini akan hapuskan kau. Setel. Ui, ini je. No. Sekarang yang betul baru bermula. Hah? Nanti, Belial. What? Oh, kena tembak. Kan dah tangkap lu.
Thank you, Ikan Berenang. Super star. Dia sedang menyedut kuasa saya. Sekarang cuma tinggal sedikit aja lagi. Ma! Mana ni? Duh, takkan orang je. Planet cermin ini memang terlalu rapuh. Macam kau juga. Woi, Mak. Kalau berterusan, saya akan berhenti berfungsi. Putri, now, sedia untuk lari. Emerana. Putri. Emerana. Putri, jangan-jangan. Hentikan. Awak tak boleh buat macam tu. Jinbet, awak masih boleh berlawan. Ha? Perempuan ni? Emrana! Badan saya ni ada kuasa yang sama dengan Zamrud tu. Zamrud? Darah keluarga Diraja Esmeralda. Putri. Zero datang dari alam lain. Dia gadai nyawa untuk kita. Saya mesti pergi. Oh, multiverse lah, multiverse. Emrana! Biarlah dia pergi. Bila berak ni. Now, pinjamkan saya kewujudan awak. Jimbot. Kat sini. Ya. Yeah. Sekarang jerit now. Jin fight. Jin fight. Jin fight. What? Mampus kau. Oh. Oh God. Transformers. Wow. Wow. Optimus Prime. Turia. Woi. Ini baru betul multiverse. Transformers dengan Truman. Huh. Huh. Mampus kau. Jinaka. Jinaka. Mampus kau. Tengok first 50 star budak kecil jadi pelakon atau menggit. Oh iya ke? Aku tak tahu. Awak hebat Jinbot. Ini Atroformers. Saya Jinbot. Oh Jinbot. Lawan. Jinbot. Oh, sebab umpan tu. Suara kepit tu. Wah. Jinbot dapat berlawan bila bergabung dengan pergerakan Nao. Dalam pengesan tak ada reaksi. Oh, kuat bai. Ah pula. Hai. Pusing, pusing, pusing. Tengok Anis Soleh sebesar. Lain cerita je main. Ah, lain cerita je. Malam Minggu, Malam Minggu Anis Soleh. Wah. Kapak.
of Death. Penguin? Mak! Mak kotor. Oh! Oh, yo! Alam cermin! Alamak, ini cermin! Silva, cross! Oh? Mampus! Pisang! Ini langsung tak menyakitkan ataupun gatal. Gatal? Tembaklah. Dah tiba masa kau panggil orang kau. Oh! Alamak, takkan pulang sama tempat. Mantaplah. Nampaknya yang rapuh tu ialah kau. Oh. Dia tak habis lagi ni. Belian. What? Dia makan? Round 3 meh. Oh, ya tu. Lama siap nak bantai dia ni. Oh yo, petak mat dalam mana ni? Pecah semua. Apa jadi ni? Apa jadi tu? What is going on? Apal? What? Ma! Godzilla! Apa busuk ah main kau? Oh, jadi monster. Daripada Ultraman tak uyu style weh. Kau mengeluarkan kuasa dari lubuk jiwa kau. Mulai sekarang seluruh alam semesta milik aku. Besar tu. Oh no. Macam mana dia begitu hebat? Tolong. Wah. Mak. Macam sakit tak? Ha? Oh no. Kuasa aku dah terkeluar. Ambil ni. Tak guna. Aku tak boleh bertahan. Mana ni lain? Cepatlah. Ha. Yes. Inuan! Inuan! Apa tu? Apa? Ha? Oh! Apa ni? Awak. Glenfire!
datang balik. Tu, saya bawa kawan-kawan sekali. Kawan-kawan sekali? Eh, hey, hey, let's go. Oh, ada bus squad. Oh, lalu-lalu ni. Hey! Let's go! Baiklah api ni. Alamak, itu armada dari planet cermin. Weh, multiverse, bro! Multiverse terus, weh! Kapal kata dari planet kita pun banyak juga. Weh! Semua turun padang. Weh, fight tu! Ambil kau! Mak ai, ni perang apa tu? Tengok yang main 75 star. Tak, Glenn. Oi. Tak guna. Kau kan daging bakar yang dulu tu kan? Kurang aja. Saya bukan daging bakar lah. Saya Jinbot. Jinbot, Glenn Fire. Kau tak boleh halang aku. Buat apa ni? Oi, Godzilla! Dia dah hapuskan Esmeralda dan semuanya. Saya takkan benarkan ia berlaku. Thank you Mbak Imposta. Filem macam Tromen, Godzilla, Star Wars kan? Wow, boleh pergi lagi? Tak guna. Kita takkan ditewaskan. Tidak. Target. Alamak. Oh no. Oh no. Kita takkan kalah. Takkan boleh kalah. Habis bateri. Power bank aja. Aduh, mana yang lain ni? Kita takkan kalah. Takkan boleh kalah. Kita tak akan tewas. Aduh, mana Noah ni? Noah! Cepatlah Noah! Abang, abang dengar tak? Pada masa tu saya terdengar pasal kita semua dan pasal perisai Baradi tu. Kita akan bersatu. Tolong menolong. Perisai Baradi akan terbentuk. Kuasa tu ada dalam tangan kita. Dalam hati kita. Kan? Dalam hati? Ayah! Ayah? What? What? Saya percaya semua ni? Hey. Hey. Apa ni? Nua bagi charge ke Zero? Ha? Ayah pin! Ayah pin, weh! Aduh! Ha! Oh! Ya, tak lama kan? Dia ada lagu. Sama ni. Ho! Oh!
Yes. Itu kuasa cinta, mi kuasa cinta. Hey, Ultraman Noah. Woi. Awal Noah fight. Apa ni? Kenapa? Ui. Oh no. Oh no. Kenapa kuasa ni? Thank you, Mbak Ultraman 30 star. What? Cepatlah nak tengok. Wahai, wah, what? Terus belah, bel. Kau ni nak bergurau ke? Belotak. Aku nak selesaikan buat selama-lamanya. Oi, oi, wow. Woi, ada apa nak? Wow. Wow. Ah, ni apa? Ini tak bagus. Biarkan kena dulu. Cuba lagi. Benih Pak Fire Flash. Pada apa ke? Mana kau tengok tu? Aku kat sini. Ketepilah. Aduh kena. Lambatnya Charles. Oh, wah. Oh. Oh. Cermin. Kena tipu. Aku handal membuat cermin. Oh. Lego Engage Game 75 start back. Hey, what's good? Nak yang berjaya. Belia. Ada dalam tu ni. Let's go! Inilah cahaya kami. Rasakan. Oh! Mak, I pusing. Rasengan. Oh, tembus. Zero. Habis semua. Wire pin. Hui. Hai. Semua. Hui, dapat terus. Terdapat kuasa dia ni, si kena suap je Zero ni. Apa lah?
Panamia, do Panamia bukan bukan. Tewas. Zero. Kenapa? Maai, multiverse, bai. Ramai tu. Oh, Zero carry gak ah. Zero carry gak kali ni. What? Kamu dah berjaya. Zero. Thank you, Dennis Musta. Tentera handal Final Form Bilik and Zero Belial telah ditewaskan oleh pahlawan Ultra. Dengan itu, keamanan telah dikembalikan ke alam semesta. Cetak. Ini King ni senang ke dia ni? Oh, perempuan tu mati. Macam mana dia boleh korbankan diri dia? Emerana. Tengok Afi, 75 star. So, Zero nanti dia keluar daripada badan lelaki ni kan? Marilah. Baik. Saya yang dah kurus sikit. Oh, janganlah ketawa. Saya tak pernah kata puteri dah mati. Tak ada pun. Apa? Alah, nantilah dulu. Awak tak apa-apa ke? Hei, hidup lagi suara kepit tu. Ya, yeah, movie ni pun nice lah kak. Kita boleh nampak like perjalanan Zero tu macam mana lah. Dia korban kan. Sebab dia je paling kuat. So siapa kena pergi? Takkan lah Ultraman Gaia lah pergi. So ni planet cermin tu. Okay lah. Ah, sudah. Dia ni apa lagi nak? Tahulah puteri raja cermin. Thank you buat Ultraman 3%. Orang Indo panggil King Kong nonton sebab Jera. Dia huh? Eh, tempat ni sekarang dah aman kan? Ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Tengok. Saya jumpa ni. Cantik tak? Dia punyalah. Ini ialah. Alamak, dia ni nak feeling-feeling pula. Memang padat. Terima kasih. Saya nak balik. Jumpa lagi. Hah? Abang! Imerana! Tak lama lagi, orang akan datang. Nenek dan semua orang nak datang. Abang! No. Abang. Abang. Oh. How? Eh.
Kita kat mana? Thank you Zainal Mani, Gemi 1 star, oh. Among Us 10 star, Afis 10 star. Kenapa abang kat sini? Abang tak ingat apa-apa ke? Tak. Abang rasa abang terjatuh dan nampak cahaya. Iya ke? Macam tu ke bang? Siapa ni? Ni suara kepit. Nama saya Emerana. Gembira temu awak. Abang, banyak perkara yang saya nak bagi tahu abang. Thank you Atromes 3 pasal Best Atromes 0 sebijak Atromes Jack punya. Jangan-jangan Atromes 7 yang cinta Atromes tu. Ham tak tahu. Atromes dah habis sewa badan. Tiro! Awak ada kat mana sekarang? Ah. Sama-sama. Oh, dia tak ada tuang badan. Hei. Hei, saya dengar awak datang dari alam lain. Nak balik ke? Oh, dunia aman tak ada tempat untuk awak ke? Tak ada betul-betul aman lagi. Oh, hey. Banyak lagi yang lain seperti Dagon dan Leron di luar sana. Saya akan bentuk Space Garrison baru. Dan awak semua akan jadi rakan saya. Oh. Hey. Mana boleh putuskan untuk kami? Alam semesta yang mereka... Oh! Kita adalah Ultraman Force Zero. Oh, ni geng Zero lah ni. Yelah, nama cerita Ultraman Zero kan. Best. Ni pun best juga. Tapi yang ni dia more like Ultraman Zero lah. So, tak boleh kita nampak lah sambungan dia. Maksudnya dia... Dia dapat balas dendam lah. Oh. Okay, habislah. Lega sikit dia dapat tahu. Maksudnya Belia dah mati . So, yang sebelum ni dia satu kampung Ultraman fight. So, kali ni dia lawan yang ni je. Yang dia guna Ultraman Saga je. So, that's good. Dapat tahu. Tak tengok Zero hari ni tengok. Mantap. Okay, fabulous. Sampai ni dah habis Ultraman kita ke. Dua Ultraman ni. Patut kita sekarang tengok Doraemon. Tapi kita ter. Sebagai ramai undi ni. So, hey, what's good?